Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Kian Kun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go. Part 378. Seni Pembunuhan. Ketika sosok aneh itu muncul di aula besar, berbagai pemimpin sekte di luar segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Apakah itu? Huang Puing dari keluarga Huang Pu? Haha, sepertinya dua jenius dari empat klan besar akhirnya bentrok. Ini harus menjadi pertunjukan yang bagus. Setuju, dikatakan bahwa Huang Puing pernah membunuh seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Dia cukup kuat. Ketika dia mendengar bisikan di sekitarnya, wajah Lin Fen berubah semakin serius. Jelas, dia telah mendengar tentang reputasi Huang Pu Ying juga. Di kejauhan, ekspresi wajah cantik Huang Pu Jing berubah saat dia menatap layar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Pu Ying benar-benar akan bertemu Lin Dong di ronde kedua. Jing Er, jangan khawatir. Meskipun Lin Dong cukup kuat, Huang Pu Ying memiliki banyak trik di lengan bajunya. Hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Di samping Huang Pujing, seorang pria paruh baya yang tampak menakutkan berkata dengan santai. Dia adalah kepala keluarga Huang Pu, Huang Pulong. Saat ini, dia menatap dua sosok di layar, tetapi jelas tidak terlalu khawatir. Berdasarkan pertarungan Lindong sebelumnya dengan dua sekte gunung, dia menyadari bahwa Lindong memiliki kekuatan fisik yang hebat. Namun, ini bukan masalah besar bagi Huang Puying. Sebaliknya, kekuatan Huang Puying terletak pada kenyataan bahwa ia mampu membuat kekuatan fisik Lindong tidak berguna. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawan Huang Puying adalah Lindong, bukannya khawatir, dia diam-diam menghela nafas lega. Menurutnya, dibandingkan dengan para jenis lainnya, dia percaya bahwa Huang Puying akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi jika dia bertemu Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata Huang Pulong, Huang Pujing tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Meskipun dia tidak mengenal Lindong dengan baik, berdasarkan apa yang dia lihat di tablet kuno Great Wastelands, dia memahami kemampuan dan temperamen Lindong. Pada saat itu, dia baru saja mencapai tahap penciptaan Ki Tingkat Lanjut. Namun, pada saat itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak dapat melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, meskipun Huang Puing memiliki banyak trik, Lindung tidak mudah menyerah dan hasil dari pertempuran ini benar-benar tidak pasti. Di luar aula besar, sementara semua orang mendiskusikan pertarungan dengan Ama, aula besar itu benar-benar sunyi. Nyala lilin berkedip saat niat membunuh sedingin es muncul secara diam-diam. Lindung berbalik saat dia menatap sosok yang berdiri di atas pilar batu, segera mengenali pria itu. Dia adalah jenius sejati dari keluarga Huangpu, Huang Puing. Huang Saat ini, dia bisa dengan jelas melihat kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Huang Puing. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit bingung. Dia tidak bingung karena arogansi Huang Puing, melainkan karena bagaimana orang yang sombong dan arogan seperti dia bisa mendapatkan julukan seperti itu. Pedang Bayangan Gelap dari nama panggilannya saja, orang dapat mengatakan bahwa Huang Pu Ying berspesialisasi dalam seni pembunuhan. Dikatakan bahwa pria ini bahkan telah membunuh seorang praktisi tingkat manifestasi tingkat lanjut yang asli. Dalam cara berbicara, orang-orang yang berspesialisasi dalam seni pembunuhan adalah individu yang dingin dan tidak mencolok. Namun, Huang Pu Ying jelas tidak cocok dengan stereotip ini. Faktanya, Kesombongannya yang tidak dapat disembunyikan dan keterampilan pembunuhan yang dia kuasai tampaknya bertentangan satu sama lain. Tentu saja, seseorang tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa dia melakukan ini dengan sengaja untuk membingungkan lawannya. Meskipun demikian, pria ini pasti akan menjadi musuh yang tangguh dan Lindong harus sangat berhati-hati. "Kamu pasti orang yang menyebabkan gelombang baru-baru ini, Lindong kan?" Pada awalnya, saya berpikir bahwa saya mungkin akan bertemu Anda di babak final. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan bertemu Anda sekarang. Kamu adalah salah satu orang yang tidak beruntung. Saat Lindong menatap Huang Puing, yang terakhir melihat ke bawah sementara matanya menyapu seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Nak, apa hubunganmu dengan King Su? King Su? Lindong dengan lembut mengangkat alisnya. Awalnya, Kinzum mewakili keluarga Huang Pu di makam tua. Oleh karena itu, dia menduga bahwa dia harus memiliki hubungan dengan Huang Pu Ying. Dia akan menjadi wanitaku di masa depan. Lindong melirik Huang Pu Ying sambil berkata dengan santai, "Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Huang Pu Ying langsung menjadi gelap. Dia menatap Lindong dan perlahan berkata, 'Awalnya saya hanya berencana untuk mengalahkan Anda.'" Namun, sekarang, Anda harus membayar untuk kata-kata kurang ajar Anda. Kamu berbicara dengan cara yang sombong. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Lindong tertawa saat dia berkata. Huang Kuin juga sama pada tahap manifestasi awal. Meskipun keterampilan pembunuhannya agak aneh, itu sombong baginya untuk percaya bahwa dia bisa membuat Lindong membayar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti ini segera. Aku akan membuatmu mengerti bahwa di seluruh dunia ini, akulah satu-satunya yang bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Kingsu. Lindong tersenyum. Dia adalah salah satu pengagum Kingsu. Wanita ini benar-benar pembunuh pria muda berbakat yang tak terhitung jumlahnya dan mereka semua ingin memilikinya. Faktanya, intensitas kompetisi ini tidak akan kalah dengan apa yang disebut Perang Seratus Kekaisaran. Namun, ketika seorang pria membuat janji, dia secara alami harus menepatinya. Karena dia telah menyatakan bahwa Ling Qingzu akan menjadi istrinya, dia akan mewujudkannya. Huang Puing terkekeh saat dia turun ke tanah. Kemudian, sosoknya bergerak sebelum dia menghilang dengan cara yang aneh. Ketika Huang Puing menghilang, Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya. Matanya dengan cepat mengamati bayangan pilar di tanah. Dari bayangan itu, dia bisa merasakan energi yang unik. Sepertinya seni pembunuhan yang menjadi spesialisasi Huang Puing cukup tangguh dan dia mampu menyembunyikan dirinya di dalam bayang-bayang. Ketika Huang Puing menghilang, aula besar itu kembali sunyi. Namun, niat membunuh yang samar tumbuh semakin kuat. Lindong berdiri dengan tenang di tengah aula besar. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat mulai beredar, aliran Yuan Power yang kuat berputar di sekitar tubuhnya, sementara Yuan Power berkilauan di ujung jarinya seperti bunga api. Ilusi bayangan sama seperti Yuan Power Lindong menyembur keluar, teriakan dingin tiba-tiba bergema. Selusin bayangan pilar di tanah sebenarnya mulai menggeliat secara bersamaan. Sebelum mereka berubah menjadi sedikit lebih dari selusin sosok yang dengan cepat berlari menuju Lindong, selusin sosok itu semuanya adalah Huang Puying, dan mereka semua memiliki aura yang tangguh. Namun, Lindong tahu bahwa hanya satu dari mereka adalah Huang Puying yang asli. Selanjutnya, serangan paling mematikan akan datang dari yang asli. Angka-angka itu sangat cepat; dalam sekejap mata, hanya ada beberapa inci dari Lindong. Sementara itu, serangan hebat mereka juga dengan cepat terbang menuju Lindong. Huh, saat dia merasakan serangan hebat yang datang, ekspresi Lindong menjadi dingin. Kakinya mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau saat dia tiba-tiba melangkah maju. Sos, kepulan asap hijau muncul langsung menghindari serangan. Selanjutnya, saat kepulan asap itu bergerak, kekuatan telapak tangan yang ganas menyembur keluar darinya. Dimanapun ia lewat, sesosok akan dihancurkan dengan paksa. Bang-bang-bang. Hanya dalam beberapa detik, hanya ada satu sosok yang tersisa dari 14. Ketika sosok itu melihat tindakan Lindong, ekspresinya segera berubah karena buru-buru mencoba mundur. Namun, tepat saat sosok itu akan mundur, Lindong sudah muncul di depannya. Dia meluncurkan serangan telapak tangannya, yang dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Ledakan. Gema yang dalam terdengar, namun, seringai muncul di wajah Huang Puing saat sosok itu juga meledak dengan keras sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Dari 14 angka, tidak ada yang nyata. Wajah Lindung tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, dia merasakan niat membunuh di aula besar tiba-tiba berkumpul. Segera, dia dengan cepat mengangkat kepalanya. "Lindong, kamu memang begitu. Meskipun kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, menurutku, kamu tidak berharga." Pada saat ini, sesosok muncul dengan cara yang aneh di atas kepala Lindong. Itu adalah Huang Puying. Saat dia mengepalkan tinjunya, sebuah bayangan dengan cepat muncul dari telapak tangannya sebelum berubah menjadi bilah jarum abu-abu yang tampak aneh. Meskipun bila ini sehalus jarum, itu mematikan dan kuat melampaui kata-kata. Sosok Huang Puing menukik ke bawah, Shadow Nedley Blade di tangannya dengan kejam menusuk kepala Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangannya sangat ganas. Jika Lindong terkena itu, dia kemungkinan akan mati. Suos! Shadow Nedley Blade dengan cepat tumbuh di pupil Lindong. Namun, tanpa diduga, Lindong tidak panik sama sekali. Sebagai gantinya, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan menghadapi jarum pisau tajam itu, mencari kematian. Ketika dia melihat tindakan Lindong, ekspresi Huang Puying langsung menjadi gelap. Serangannya sangat hebat, dan bahkan Lindong tidak bisa bertahan melawannya. Namun, dia sebenarnya berani menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya. Itu benar-benar langkah bunuh diri. Berdengung. Shadow negle Blade tiba dan menembus telapak tangan Lindong dalam sekejap. Uh! Ketika dia melihat Shadow Needle Blade menembus telapak tangan Lindong, seringai langsung muncul di wajah Wang Puing. Namun, sebelum senyumnya melebar, ekspresinya tiba-tiba membeku. Karena dia menyadari bahwa setelah jarum pedangnya menembus telapak tangan Lindong, tidak ada setetes darah pun yang menetes dari telapak tangannya. Pemandangan ini menyebabkan pupil mata Huang Pu Jing mengecil. Dia berkonsentrasi dan melihat bahwa lubang hitam berputar tanpa sadar muncul di telapak tangan Lindong. Selanjutnya, serangannya telah langsung ditelan oleh lubang hitam dan tidak menembus tubuh Lindong. Selain itu, lubang hitam terus-menerus melepaskan kekuatan pemakan. Karena devouring force ini, dia langsung merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Segera, ekspresinya berubah saat dia dengan cepat mundur dan mundur, sementara ekspresinya berubah suram. Pak Shadow Blade Needle meledak di tengah lubang hitam itu, berubah menjadi sumber energi hitam keabu-abuan yang aneh. Lindo menutup telapak tangannya sebelum dia berhasil mengenali aroma yang familiar dari sumber energi hitam keabu-abuan. Itu adalah energi mental. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Huang Puying yang berwajah muram, tersenyum lembut saat dia berkata dengan lembut, Jadi, kamu tidak bergantung pada Yuan Power, melainkan mental energi. Part 379 Menghancurkan Bayangan Saat kekuatan Devouring menelan energi hitam ke abu-abuan, Lindong mengidentifikasi jejak energi yang familiar. Jejak energi itu adalah energi mental. Namun, ada kekuatan aneh dalam energi mental Huang Puying. Dan karena kombinasi unik ini, memungkinkan Huang Puying memiliki seni pembunuhan yang begitu unik. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong melihat jenis energi mental yang aneh. Itu adalah energi yang berasal dari energi mental, namun sedikit berbeda dari energi mental. Itu seperti esensi Yuan Power Lin Dong, hanya saja kombinasi Huang Puying tidak serumit kombinasi esensi Yuan Power. Setelah pengamatan lebih lanjut, Lindong tiba-tiba menyadari energi mental Huang Puing cukup menakutkan. Menurut dugaan Lindong, energi mental Huang Puing telah mencapai tingkat master simbol jiwa peringkat menengah. Ini juga pertama kalinya Lindong melihat seseorang dari generasi yang sama, selain dirinya, telah melatih kekuatan Yuan dan energi mentalnya ke tingkat yang begitu kuat. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Anda telah menyembunyikan energi mental yang begitu kuat dengan kedok tahap manifestasi awal. Lindong menyeringai sambil mengangkat kepalanya dan melihat Huang Puying yang suram. "Karena kamu tahu tentang fakta ini, kenapa kamu tidak tersesat sekarang?" Huang Puying mencibir. Tahap manifestasi awal, master simbol jiwa peringkat menengah, semua kekuatan ini memang mampu bersaing dengan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, namun. Siapa yang memberitahu Anda bahwa praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut mampu bersaing dengan saya? Sebuah busur mulai terbentuk secara bertahap di wajah Lindong. Tiba-tiba, rasa dingin melonjak melalui matanya. Dia kemudian menyapu udara dengan tangannya dan berteriak, "Aku akan memberitahumu sekarang, energi mental yang kamu banggakan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku." Ledakan saat Lindong mengusap telapak tangannya. Semburan energi mental yang tak terbatas membanjiri istana Niwan Lindong dan menjadi pukulan raksasa seperti kristal, yang kemudian meledak ke arah Huang Puying dengan ganas. Ketika dia melihat tinju energi mental yang tiba-tiba terwujud, ekspresi Huang Puying dengan lembut berubah. Dia bisa merasakan tekanan mental yang kuat datang dari atas. Tanpa diduga, tingkat energi mental ini tidak lebih lemah darinya, dan sepertinya itu satu tingkat lebih kuat darinya. Bagaimana bisa? Beberapa tahun yang lalu hanya karena keberuntungan, seorang senior mentransfusikan energi mentalnya kepada saya, sehingga memungkinkan saya untuk mencapai energi mental dan kekuatan Yuan tingkat tinggi di usia muda ini. Bagaimana mungkin energi mental orang ini lebih kuat dariku? Tidak diragukan lagi, sensasi semacam ini memiliki dampak besar pada Huang Puing karena wajahnya dipenuhi keheranan. Meskipun setelah pertama kali dia dihentikan oleh Lindong, dia sudah menyadari bahwa Lindong telah berlatih energi mental, dia tidak pernah berpikir bahwa energi mental yang terakhir akan lebih kuat dari miliknya. Ikatan bayangan. Meskipun dia diliputi keterkejutan, Huang Puing masih bisa mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Saat dia menginjakkan kakinya di pilar batu, bayangan pilar di bawah kakinya segera meledak. Bayangan itu seperti jaring yang cukup besar untuk menutupi langit dan bumi, saat ia terbang ke depan dan sepenuhnya menyelimuti pukulan energi mental yang masuk. Suos! Saat dia melawan serangan Lindong, segel tangan Huang Puing berubah terus-menerus. Segera, seluruh aula besar dipenuhi dengan suara ledakan yang memekakan telinga saat banyak bayangan terbang keluar. Bayangan ini kemudian membentuk tombak runcing dan terbang menuju titik vital Lindong. Setelah melihat ini, Lindung tertawa dan maju selangkah. Menggunakan energi mental, dia menciptakan gelombang suara dan meniupnya dengan tiba-tiba melalui mulutnya. Mengaum. Gelombang suara itu seperti badai, dengan Lindung sebagai titik pusatnya. Itu kemudian mulai berkembang biak dengan ganas dan menghancurkan tombak bayangan yang masuk sepenuhnya. Uh! Wajah Wang Puing semakin ngeri saat melihat betapa kuatnya Lindong. Dia kemudian menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi kemudian terpecah menjadi selusin garis darah yang dimasukkan ke dalam bayangan pilar. Pada saat ini, bayangan itu bergoyang dan berkembang menjadi monster bayangan raksasa dengan kecepatan kilat. Dengan langkah kaki yang gemuruh, monster bayangan ini kemudian menginjak Lindong dengan niat membunuh yang kuat. Menarik. Lindong mencibir dengan lembut ketika dia melihat bahwa Huang Puying sebenarnya mampu menggunakan energi mental untuk menyulap bayangan sedemikian rupa. Setelah dengan lembut berseru di dalam hatinya, Lindong kemudian mengusap udara dengan telapak tangannya. Pop! Saat Lindong mengusap tangannya, gelembung kristal besar muncul di sekitar monster bayangan dan menelan mereka. Ledakan! Saat Lindong mengepalkan telapak tangannya, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental segera menyusut, meremas monster bayangan itu sampai meledak. Bang-bang-bang! Saat gelembung kristal meledak satu persatu di aula besar, monster bayangan pecah satu persatu juga, meninggalkan lantai dengan kekosongan. Ketika dia melihat semua triknya dinetralisir oleh Lindong, wajah Huang Puing berubah semakin muram. Trik milikmu ini yang memadukan energi mental ke dalam bayangan dan menciptakan serangan yang aneh dan tak terduga cukup kuat. Namun, tidak ada gunanya melawan saya. Lindong menyeringai dingin sambil mengangkat kepalanya dan menatap Huang Pu Ying. "Bahkan jika aku tidak bisa berurusan denganmu, aku khawatir kamu masih tidak akan mengalahkanku hari ini." Huang Puying mencibir dengan memutar tubuhnya. Dia kemudian menghilang ke dalam bayangan dengan aneh. Haha, Lindong, bahkan jika energi mentalmu mengesankan, aku khawatir kamu masih tidak dapat menemukanku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menangkapku, Huang Puing. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Bahkan saat Huang Puing menghilang, tawanya masih bergema di seluruh aula besar, menyebabkan seseorang tidak dapat menentukan lokasinya. Lindong mengerutkan alisnya. Seni pembunuhan unik Huang Puing terbukti menjadi duri dalam daging. Jika ini terus berlanjut, Lindong tahu bahwa Huang Puying akan bersembunyi di salah satu sudut dan menunggu dengan tenang sampai dia kelelahan. Saat Lindong lengah, Huang Puying akan memberikan pukulan mematikan dan membuatnya lari untuk hidupnya. Selanjutnya, selama ada bayangan di aula besar, Huang Puying akan bisa menyembunyikan dirinya. Andai saja Lindong bisa menyingkirkan bayang-bayang dan meninggalkan Huang Puying tanpa tempat untuk bersembunyi. Hancurkan bayangan, Lindong menoleh dan melihat banyak pilar batu yang menjulang tinggi di aula besar dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk seorang manusia, apalagi menghancurkan pilar-pilar ini untuk menyingkirkan bayangan, bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak cukup kejam untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Lindong, kamu sangat bodoh. Jika Anda ingin menghilangkan bayangan, gunakan saja Devouring Power. The devouring power bahkan bisa menelan cahaya. Seberapa sulitkah menelan beberapa bayangan? Suara Little Marten terdengar di benak Lindong saat yang terakhir melipat alisnya. Menelan bayangan. Lindong terkejut saat mendengar apa yang dikatakan. Ekspresi gembira kemudian menyapu matanya. Dia benar-benar melupakan fakta ini. Dominasi kekuatan devouring memungkinkannya menelan bahkan cahaya. Seberapa sulitkah untuk menelan bayangan ini? Saat dia memikirkan hal ini, sebuah senyuman tersungging di wajah Lim Dong. Dengan kedutan pikirannya, sebuah lubang hitam mulai meluas di bawah kakinya secara bertahap. Segera, kekuatan *devouring* mulai berkembang biak dengan tiba-tiba. Saat kekuatan *devouring* mulai menyebar, pemandangan aneh tiba-tiba terbuka. Semua bayangan di aula besar mulai bergoyang dan menjadi garis-garis cairan berwarna hitam. Cairan ini kemudian mengalir melintasi aula besar dan ditelan oleh lubang hitam di bawah kaki lindong. Lindong tersenyum bahagia saat melihat bayangan itu berkumpul seperti air mengalir di bawah kakinya. Kekuatan yuan yang kuat mendidih di telapak tangannya. Kali ini, lindong tahu bahwa Huang Puying pasti bersembunyi di antara bayang-bayang ini dan dia pasti akan menunjukkan dirinya sebelum ditelan oleh lubang hitam. Di bawah tatapan penuh perhatian lindong, saat bayangan semakin dekat ke lubang hitam, salah satu dari mereka, yang beberapa kaki jauhnya di belakang, mulai bergoyang. Segera setelah itu, sesosok melompat keluar dan mundur dengan kecepatan kilat. Itu adalah Huang Puying. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Tubuh Lindong melompat ke depan dengan keras ketika dia melihat Huang Puying muncul. Kaki yang pertama mulai melangkah berturut-turut sebelum sembilan bayangan buas muncul di belakang punggungnya. Saat seluruh tubuhnya bergetar, bayangan ini meluas seketika. Sembilan bayangan ungu penghancuran, kaki Lindong mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, sementara tangannya mengeksekusi sembilan bayangan ungu penghancuran. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan Huang Puying yang tertegun. Dengan tampilan sedingin es, Lindong meninju dengan eksplosif. Menghadapi pukulan tepat dari Lindong, Huang Puying buru-buru memanipulasi Yuan Power-nya untuk membentuk penghalang di depannya. Pada saat yang sama, energi mentalnya menyembur keluar dan mencoba untuk memblokir serangan Lindong. Ledakan Dengan hilangnya kemampuan khususnya untuk memanipulasi bayangan dan menghadapi serangan di muka, tidak mungkin Huang Puying bisa bersaing dengan Lindong. Oleh karena itu, ketika Lindong melancarkan pukulannya, penghalang yuan power yang kokoh langsung runtuh. Sementara itu, penghalang energi mentalnya runtuh dengan kecepatan yang menakutkan juga. Bang! Kekuatan dari pukulan yang kuat, disertai dengan gelombang yang kuat dan sombong, akhirnya menembus semua pertahanan dan mendarat dengan keras di dada Huang Puing saat dia menyaksikan dengan ngeri. Batuk! Muntah! Pukulan yang begitu kuat membuat wajah Huang Puing menjadi pucat pasi. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya, seperti peluru artileri, terbang dan mematahkan pilar batu yang menjulang secara brutal ketika dia menabraknya. Viu. Sosok lindung perlahan muncul. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat Huang Puying yang putus asa. Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi kejeniusan klan Huang Pu untuk didiskualifikasi dari pertempuran benih. Saat Lindong mengalahkan Huang Puying, di platform tinggi di luar aula, senyum lebar muncul di wajah Lin Fan. Dia tahu bahwa Lindong semakin dekat untuk mendapatkan tempat. Selama dia bisa melewati babak berikutnya, dia akan bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Tentu saja, dia tahu bahwa ronde berikutnya akan menjadi pertunjukan sesungguhnya dari pertempuran benih. Part 380 Lawan terakhir di aula besar, Lindong dengan tenang menatap Huang Puing yang auranya telah melemah secara signifikan. Serangan berat sebelumnya telah meninggalkannya dengan luka yang cukup parah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Lindong. "Kamu telah kehilangan." Lindong melirik Huang Puing yang dengan mengerikan mengangkat dirinya dari tanah, seperti yang dia katakan dengan santai. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu terakhir. Batuk, ekspresi Huang Puing pucat saat dia bersandar pada pilar batu. Saat ia menatap punggung Lindong, wajahnya sangat muram. Namun, dia tidak gegabah menyerangnya lagi. Dia menghususkan diri dalam seni pembunuhan dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong sama sekali. Oleh karena itu, dalam pertarungan langsung, dia pasti bukan tandingan Lindong. Meskipun orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih adalah semua jenius teratas dari berbagai faksi, ada aturan dalam pertempuran ini juga. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk saling membunuh selama pertarungan jika tidak, hal itu dapat memicu konflik antara faksi-faksi yang kuat ini. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuhnya. Huang Puing jelas menyadari bahwa jika dia terus menekan, meskipun Lindong tidak akan membunuhnya, dia bisa membuatnya sangat menderita. Lindong, meskipun kamu cukup kuat, biarkan aku memberitahumu ini. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengejar Ling Kingzu. Huang Puing bersandar pada pilar batu sambil menatap punggung Lindong, sebelum dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Langkah Lindong melambat. Sebelum dia dengan santai berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu?" saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, saya tahu bahwa saya juga tidak memiliki kualifikasi. Huang Puying mengabaikan niat membunuh dalam kata-kata lindung sebelum dia dengan sungguh-sungguh menghela nafas. Nada suaranya sedikit pahit ketika dia berkata, "Kamu tidak tahu latar belakang aslinya." Dibandingkan dengan dia, kami hanyalah semut yang dengan susah payah merangkak di wilayah Shuan Timur. Meskipun Anda mungkin elit dinasti yang besar, dibandingkan dengan levelnya, yang disebut jenius Anda hanyalah lelucon. Lindong, kamu kuat. Namun, izinkan saya mengajari Anda ini, Anda harus tahu batas Anda. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Tubuh lindung ditanam di tanah. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Huang Puying. Saat ini, kesombongan di wajahnya telah benar-benar hilang. Saat dia menatap yang terakhir, setengah saat kemudian, dia perlahan berkata, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dua tahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Namun, dua tahun kemudian, saya dapat bersaing dengan jenius surgawi di dinasti ini. Oleh karena itu, terlepas dari latar belakangnya, saya tidak akan menyerah pada sesuatu yang telah saya pikirkan. Saya berbeda dari Anda, dan saya memiliki grit. Jika Anda ingin menjadi kuat, berdasarkan sikap Anda, Anda tidak dapat menjadi elit legendaris sejati. Tidak memiliki rasa takut dalam hati, itulah jalan untuk menjadi elit. Setelah kata-kata santai Lindong mendarat, dia tidak ragu-ragu lagi saat dia langsung berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu perunggu itu yang perlahan terbuka. Kemudian dia perlahan menghilang di depan mata Huang Puying. Tidak memiliki rasa takut di dalam hati, itulah cara untuk menjadi kuat. Huang Puing bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sosok Lindong yang menghilang. Beberapa saat kemudian dia akhirnya tertawa menyakitkan. Sangat mudah untuk mengucapkan kata-kata ini, namun sulit untuk melaksanakannya dalam praktik. Tidak memiliki rasa takut di dalam hati berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Haha, selamat pemimpin Lin Fan. Saya tidak pernah menyangka Lin Dong menjadi sekuat ini dan dia bahkan berhasil sepenuhnya mendominasi Huang Pu dari klan Huang Pu. Lin Lang Tian telah melewati babak kedua juga. Sepertinya Lin klan Anda harus mendapatkan tempat kali ini. Di tembok tinggi di luar aula besar. Ketika berbagai pemimpin faksi melihat hasil pertempuran di layar, mereka semua mulai memberi selamat kepada Lin Fan. Ada nada iri yang terkandung dalam kata-kata mereka. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salam mereka. Kegembiraan di matanya memang cukup kaya. Saat ini, situasinya telah melebihi harapannya karena Lin Dong dan Lin Langtian berhasil melewati babak kedua. Dalam hal ini, selama salah satu dari mereka mampu melewati babak final, Lin Klan mereka akan mengamankan tempat. Haha, <laughs> Lin Fan. Klan Lin Anda benar-benar beruntung memiliki dua individu yang sangat berbakat. Mo Jing Tian, yang mengenakan jubah kerajaan, berjalan juga. Matanya melirik layar, di mana Lindong ditampilkan, sementara keterkejutan melintas di matanya. Meskipun kemampuan Huang Puying tidak top tier, metode khususnya sangat mematikan. Namun, dia tidak pernah berharap Lindong dengan mudah mengalahkannya. Sepertinya dia cukup kuat. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Meskipun Lin Langtian dan Lindong cukup terampil, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pangeran kerajaan ketiga Anda. Dalam dua ronde terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan selama 20 pertarungan dengannya. Berdasarkan kekuatannya, saya hanya bisa berdoa agar Lindong dan Lin Langtian tidak harus bertemu dengannya. Lin Fen tersenyum ketika dia berkata, Haha, jika kamu tidak ingin bertemu Pangeran Kerajaan Ketiga, maka kita akan melihat apakah kamu cukup beruntung untuk bertemu Wang Zhong. 20 tahun yang lalu, tempat Lin Klan Anda diambil oleh Wang Klan saya dan itu telah menjadi tempat yang menyakitkan sejak saat itu. Mari kita lihat apakah Anda cukup beruntung untuk membalas dendam kali ini. Tepat saat Lin Fan berbicara, di sampingnya, tawa keras terdengar. Kemudian, alis Lin Fan berkerut sebelum dia memberi judul pada kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Wang Lei dari klan Wang tanpa sadar berjalan mendekat. "Wang Lei, sampai hasil akhir dirilis, jangan rayakan dulu." Lin Fan dengan santai berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Wang Lei tersenyum sementara dia memasang ekspresi arogan. Dalam dua ronde terakhir ini, Wang Zhong dengan mudah menghancurkan dan mendominasi lawan-lawannya juga. Berdasarkan kemajuannya, Wang Lei mengerti bahwa klan Wang mereka kemungkinan besar akan mendapatkan tempat. Di babak final, selama Wang Zhong tidak bertemu dengan pangeran kerajaan ketiga, dia akan memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu dari lima tempat. Ketika dia melihat tindakan Wang Lei, semburat kemarahan melintas di mata Lin Fan. Sebelumnya, klan Lin mereka juga bertemu klan Wang di babak final. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya kalah pada pertarungan terakhir dan mereka dipaksa untuk menyerahkan tempat yang berharga kepada klan Wang. Karena inilah klan Wang menjadi semakin arogan selama 20 tahun terakhir. Jika mereka mengizinkan mereka untuk mendapatkan tempat itu lagi, kesombongan mereka mungkin akan meningkat lagi. Namun, setelah mengatakan itu, Lin Fan mengerti bahwa Wang Song sangat kuat. Di antara anggota generasi muda yang berpartisipasi dalam pertempuran, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Sehubungan dengan pertempuran terakhir, itu harus bergantung pada keberuntungan. Lagi pula, orang-orang yang bisa mencapai tahap akhir semuanya jenius. Sebelumnya, Lin Fan juga menyadari bahwa dari 10 orang terakhir yang telah mencapai babak final, Selain Lin Langtian dan Lin Dong, ada lima individu lain yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lin Dong atau Lin Langtian bertemu salah satu dari mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan. Dah. Di tengah lorong besar, suara langkah kaki yang lembut bergema. Lin Dong dengan tenang berjalan ke depan saat dia perlahan mencapai ujung lorong. Di tempat itu, ada pintu emas yang tertutup rapat. Saat ia perlahan berjalan, aura Lindong mulai mengamuk seperti gelombang pasang saat ia perlahan mempersiapkan dirinya. Babak berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir dari pertempuran benih. Pada saat yang sama, itu akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan tempat. Pertempuran berikut ini sangat penting. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa lawannya di babak final akan menjadi lawan yang sangat sulit orang-orang yang bisa melewati dua putaran pertama adalah individu yang tangguh. Faktanya, orang dapat mengklaim bahwa 10 dari mereka yang telah mencapai babak ketiga adalah 10 anggota generasi muda teratas di dinasti yang besar. Lawannya di babak berikutnya kemungkinan akan menjadi generasi muda paling kuat yang pernah dihadapi Lindong. Karena itu, dia tidak boleh ceroboh sama sekali. Dada. Langkahnya yang husuk perlahan bergema di lorong. Saat langkah kakinya terdengar, sepertinya aliran gelombang kejut yang semakin kuat muncul juga. Sementara itu, aura lindung tampaknya telah mencapai puncaknya. Energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah mereka mengantisipasi pertempuran yang menakutkan dan menghancurkan bumi. Kaca. Gelombang kejut Yuan Power yang tangguh melolong di lorong, sementara retakan kecil diam-diam muncul di pintu emas karena tekanan ini. Saat jumlah retakan bertambah, aura Lindong juga mencapai maksimumnya. Kemudian, cahaya keemasan mengalir di matanya, sementara tubuhnya akan dipenuhi dengan niat bertarung yang mengamuk. Bang! Akhirnya, pintu emas tidak lagi mampu menahan tekanan luar biasa itu karena akhirnya pecah. Kemudian, pecahan peluru emas terbang kemana-mana menciptakan pemandangan yang indah. Ketika pintu emas itu meledak, Lindong maju selangkah. Kemudian matanya beralih untuk melihat ke tengah aula besar. Aula besar ini sangat megah dan megah, namun itu tidak dapat mengalihkan perhatian Lindong saat dia segera berbalik untuk melihat titik pusat aula itu. Itu karena ada orang yang duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali, dan sepertinya seluruh aula besar menjadi sunyi karena kehadirannya. Ketika pintu emas besar itu meledak, mata orang itu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya perlahan menatap Lindong, sementara suara tanpa getaran memantul di aula besar. "Lindong, kamu benar-benar tidak beruntung!" Mata Lindong menatap sosok itu, sementara kekuatan Yuan yang menyelimuti tubuhnya mulai mengamuk. Sebelum dia perlahan berkata, "Itu mungkin tidak benar." Ketika dia mendengar kata-katanya. Sosok itu tampak menyeringai sebelum dia perlahan berbalik. Penampilannya yang biasa menyebabkan Lin Dong mengepalkan tinjunya dengan lembut sebelum dia dengan lembut meludahkan dua kata itu. "Wang Zhong, sekian pembahasan alur filmmu." Dong Kian Kun sampai jumpa besok pagi untuk memberi semangat kepada ruang novel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.